Saya sebenarnya dari SD sudah dilahirkan dari apa ya, dari sedikit ya. Lahir dari kesenian tradisi Bugis. Nah, kemudian di waktu terus berjalan akhirnya saya main band. Ada salah satu inspirasi saya yang dari saya namanya Ingat Gunawan. Ketika saya perlu studi dari luar sekolah. Saya tidak meninggalkan modern, tapi saya pilih tradisi sebagai apa fondasi pejakaan itu untuk mulai. Bagaimana saya membuat sesuatu yang hal-hal yang menurut orang-orang di sini aneh, tapi saya lebih pada menghargai bumi. Yang saya sampaikan adalah bagaimana Lalove ini menjadi sesuatu hal yang baru di musik tradisional ini. Itu yang pertama. Itu bagaimana Lalove ini yang dulunya para orang-orang tua kita pelaku tradisi itu yang menurut mereka tidak sembarang main dan tidak main sembarang tempat. Nah, saya mencoba ingin menetralisir itu bahwa Lalove bisa dipakai di mana saja, bukan soal nanti pada saat penyembuhan. Nah, tapi saya memainkan itu bukan dengan melodis yang penyembuhan, tapi saya meminjamnya spirit. Ternyata bisa di bisa dipakai di combine antara efek dan musik tradisional. Apresiasinya sebenarnya lumayan sih, lumayan ada. Tadulako itu hari ini orang mengenal Tadulako itu adalah seorang laki-laki pahlawan terdepan. Ternyata sebenarnya ada sudut pandang yang beda. Tadulako itu adalah perempuan seperti di upacara ritual Bali itu sendiri. Yang menjadi leader adalah perempuan. Ya namanya Tina Nubalia. Nah, saya mengambil spirit dari situ. Karena dia yang... Salah satu simbol adalah tai ganja. Seni rupa tai ganja itu rahim dari... Menurut pemahaman saya, Manuru itu kan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi. Perempuan ini simbol kasih sayang. Makanya saya memahami Manuru ini sebagai kasih sayang yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi. Dimana saya melakukan vokal-vokal saya itu, bagaimana caranya supaya vokal saya itu bisa sampai ke hati. Karena kasih sayang Tuhan itu menurut saya sampai kepada semua hati. Ada satu kalimat yang ondo itu adalah, nah ondo adalah kasih sayang itu kan. Ibu ondo ya, ini nolilia. Ondo itu adalah nolilia itu adalah, apalagi sebutlah kasih sayang untuk ke orang-orang. Lalu belum punya pasar soal eksperimen. Sering terjadi kita buat pertunjukan selalu sini, ada beberapa komunitas. Paling banyak 3 yang punya latar belakang eksperimen. Menurut saya bertujuan untuk Palu punya banyak kotak musikal ya. Biar agar supaya kedepannya 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tidak kaku lagi melihat perkembangan musik yang ada.